Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J dirasanya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ya, karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Akadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Sebenarnya kalau dari Brigadir J sendiri, Brigadir J dengan Barada E, itu statusnya apa sih Pak di situ Pak? Dua-duanya merupakan staf atau bagian dari Dipropam Mabes Polri. Tapi katanya deh, pribadinya itu siapa, dan pribadinya ibu atau pribadinya? Brigadir J drivernya ibu, sedangkan Barada E merupakan ADC dari Pak.